Halo guys, kali ini kita mencari tanaman hias. Ini tanaman hiasnya jenis sang. Kalau di sini namanya ini guys, sukit. Ini biasanya digunakan masyarakat sebagai lapis kemenyan kalau dari hutan. Tujuannya supaya kemenyan tersebut tidak lengket. Jadi inilah dibuat lapisnya guys. Ini tumbuh di dekat perkampungan, nggak jauh dari pemukiman warga. Seperti inilah dia guys. Kalau di sini tanaman-tanaman hias yang di perkotaan belum begitu diberdayakan masyarakat. Istilahnya masih tumbuh liar, belum dijual, belum ada transaksi jual belinya.